Adapun tahap selanjutnya perlu kami sampaikan, baru saja kami selesai rapat evaluasi PSBB dengan Provinsi Jawa Barat yang mulai diberlakukan tanggal 6 Mei dan berakhir hari ini tanggal 29 Mei 2020. Rapat evaluasi tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat. Adapun hasil rapat, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Gubernur Jawa Barat telah menerbitkan keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 443 ke.287 Hukham 2020 tentang perpanjangan PSBB tingkat daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, bahwa perpanjangan PSBB tersebut dimulai tanggal 30 Mei sampai tanggal 12 Juni. Yang kedua, pada diktum kedua keputusan gubernur tersebut menyatakan bahwa kabupaten atau kota menetapkan status PSBB sesuai dengan situasi atau kearifan lokal, kondisi, dan hasil evaluasi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah kabupaten masing-masing. Yang ketiga, berdasarkan arahan dari Gubernur Jawa Barat dan dalam rangka menyikapi keputusan gubernur tersebut dan dengan memperhatikan hasil evaluasi situasi kondisi terkini di Kabupaten Subang serta mempertimbangkan masukan dari semua pihak, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menghentikan pemberlakuan PSBB parsial di kecamatan yang sudah tidak terdapat kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Yang kedua, memberlakukan PSBB proporsional dengan difokuskan di tingkat desa pada lingkungan rukun warga yang masih terdapat kasus terkonfirmasi positif COVID-19, yaitu di 7 desa pada 5 kecamatan. Yang ketiga, kita akan segera rapatkan pelaksanaan PSBB proporsional di tingkat desa tersebut dengan para camat dan kepala desa. Yang keempat, kita juga akan segera siapkan langkah-langkah menuju adaptasi kebiasaan baru atau istilah Pak Gubernur tadi AKB, di mana dalam pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru secara perlahan semua aktivitas masyarakat dapat dilaksanakan, akan tetapi diwajibkan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara ketat. Yang kelima, saya tetap mengharapkan dukungan dari semua pihak, termasuk teman-teman, terutama dalam mendisiplinkan dan mengedukasi masyarakat secara masif agar dapat menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 selama perpanjangan PSBB dan tahap transisi pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru. Terutama khususnya untuk insan pers, kami berharap dapat berkontribusi aktif dalam memberikan sosialisasi, edukasi, dan informasi dalam upaya pencegahan COVID-19 kepada masyarakat Kabupaten Subang.